Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, kita berjumpa lagi bersama channel Murang Merasi. Dan di video kali ini saya ingin memperkenalkan teknik sederhana budidaya ikan lele di kolam semen belakang rumah. Nah, ini Mas Bro, ini kolam saya ini ukuran 5x6 meter. Jadi ini saya isi bibit lele jumlahnya 1000 ekor. Ini baru usia sekitar 20 hari ini Mas Bro, 25 hari lah ya sekarang. Nah Mas Bro, untuk 1000 ekor ini kita habis peletnya nanti sampai panen itu sekitar 3 sak, beli habis 3 sak. Nah kalau yang kemarin kita isi 3000 itu habis 12 sak, nah kita panen. Nah untuk bibitnya Mas Bro, kita beli dari petani itu ukurannya 3 in ya, ukuran udah termasuk agak besar ya, dan harganya per ekornya itu Rp150 per ekor. Kita beli langsung dari petani. Nah untuk umpannya, umpan peletnya kita pakai ini PF 1000, ini protein tinggi khusus untuk ikan ini ya, masa anakan ya, ikan kecil kita pakai PF 1000. Nah untuk pasaran harga lele Mas Bro, alhamdulillah saat ini masih ada di kisaran 15.000 sampai 16.000 rupiah. Jadi mau berapapun hasil kita panen lele, kita nggak akan kesulitan karena permintaan lele ini di pasaran lumayan tinggi. Nah untuk harga pasaran ikan lele sekarang itu Mas Bro masih standar lah, alhamdulillah 15.000. Nah waktu saya pertama kali ngisi kolam ini, saya isi itu 3000 ekor. Nah, alhamdulillah itu dapat hasil kilonya, jumlah kilonya itu 320 kilo. Jadi 3000 ekor dapatnya 320 kilo, artinya 1-1 lebih. Nah enaknya Bro, kalau kita kolam di lokasi semen seperti ini ya, di belakang rumah, nah itu kita itu jauh dari hama lah, kayak belut kan, nggak ada belut kan di sini kan, terus apalagi burung, biasanya kan burung-burung kan saya rasa nggak ada lah di sini kan. Oke Mas Bro, teori ini bisa kalian terapkan di rumah anda masing-masing. Nah ini faktanya Mas Bro. Nah ini sengaja saya isi 1000 ekor karena memang bagi saya ini lagi membaca iklim kan, iklimnya kurang bersahabat banget, jadi saya takut banyak mati. Jadi saya isi 1000 ekor, alhamdulillah paling yang mati cuma 10 lah paling, itu pun 10 itu bonus dari kita beli ya. Oke Mas Bro, sekian dulu video dari Murang Merasi, semoga bermanfaat. Selamat Anda mencoba, semoga sukses. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.